Yoi guys, tetap di channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Kita akan react lagi ke balik lagi ke member-member EXO guys. Ini salah satu Suho ngebenyanyiin lagu Call Me a Freak, original soundtrack dari film Bad Prosecutor yang dimainin di peran Medio guys ya, one and only guys ya. Jadi kita langsung react nih versi Suho ngisi original soundtracknya dari film temannya sendiri guys. Ya, masing-masing dari membernya EXO guys. Let's go guys, Call Me Freak, Suho. Pakai-pakai plak, 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 plak. Kita mulai dulu. Anjir. Gue udah ngemut guys. Wah, akhirnya gue ngeliat EXO tuh lagi kayak begini tuh jarang banget momen kayak gini. Oke, sih. Tapi bener sih guys, gak tau deh. Makanya gue EXO-L karena gue suka selera musik mereka. Gue suka cara mereka menyanyikannya guys. Swag mereka dapat tuh EXO yang tetap terbaik sih guys. Nih guys, let's go. Ini by the way gue direkomendasi sama EXO untuk nonton film ini. Ini film tentang apa sih guys? Gue penasaran. Maksudnya ini kayaknya filmnya bagus dan dia memainkannya juga actingnya bagus guys. Secara dia udah aktor dulu, main lama guys. Nggak, Suho tuh otaknya juga, maksud gue ngeri guys. Maksudnya di produce yang Suho yang album yang latest guys ya. Gue nggak tahu ini termasuk album baru dia apa enggak. Tapi yang album yang latest dia, itu dia pemilihan bandnya, membernya, cara pengisian soundnya, masuk instrumen. Gue rasa dia emang juga sebagai MD-nya salah satu orang peran penting yang memutuskan soundnya akan seperti ini terakhir ya guys. Dan ini terjadi lagi di sini guys. Lah tuh, gue ngeliat juga Dio tuh emang acting juga gila. Gila, gitar tuh gue denger kayak backing vokal guys. Maksudnya gila, keren sih guys. Produsenya guys, lihat gitarnya guys, lainnya guys. Ini juga ngedoublein mid frekuensi Suho tuh terbaik guys. Maksudnya kalian denger gak sih guys, ada stacking vokal low. Dia ngambil yang rendahnya guys untuk di sini, tapi kayak nyata gak nyata gitu guys. Tapi ngedoublein mid low-nya sedap sih. Sedap. Ini kayaknya dia lagi memeranin orang yang rada rese guys ya. Jadi dapat banget nih Call Me a Freak guys. Ini udah aransemen MJ guys. Dia pakai cek 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 cek. Terus sering banget dia beatbox di situ guys. Ini kalau gua enggak tahu guys. Di filter ya. Di filter manis. Basically ini emang orangnya rada anak band guys ya. Maksudnya gue ngeliat aransemen tuh dia nonjol banget karakter musiknya Suho yang apa namanya, yang solo guys ya. Sebenarnya rada gak nyambung ke EXO guys. Dia lebih kayak ngeband vibe-nya guys ya. Lebih ngeband guys. Kalian juga pasti punya kuping, juga pasti bakal bicara kalau ini musiknya, vibe-nya tuh nempel banget sama Suho guys. Nih gue kebanyakan ngemeng, tapi emang ini harus gue omongin guys. Maksudnya bener-bener Suho bisa nempelin ke lagunya guys. Kalian akan berasa kalau lagu tuh gak nyambung dengan vokalnya guys. Walaupun kita bicara vokalnya bagus guys ya, tapi tetap ini Suho pinter masukin lagu-lagu itu guys. Suho
suhu sekali sini. Kortumpun dengan suara-suara tipis nih. Nice. Ini juga aransemennya ke American modern juga guys ya, maksudnya banyak-banyak layer-layer chop di situ, vokal yang sedikit di high cut, low cut, ya kayak band pass gitu guys ya. Jadi low sama high di cut, cuman dikasih distort, itu suka banget gue guys. Jadi nambah penuh aja sisi-sisi aransemen yang kosong gitu guys. Ganteng nih. Lagi tetap komentar ke fisik guys. Tapi gila sih guys. Oke guys, sekian dulu guys. Suho emang terbaik guys. EXO tuh gak pernah mengecewakan untuk semuanya guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Klik channel guys. Pake-pake.